Saya untuk dari segi persiapan, kita dalam BN lah, dalam BN kita serah pada pucuk pimpinan. Ya, itu sistem kita. Sistem kita mestilah kita serah pada kebijaksanaan pimpinan parti. Dan saya difahamkan hari ini petang nanti akan ada mesyuarat biro politik UMNO. Dan sudah pasti dalam agenda mesyuarat biro politik itu adalah agenda persiapan untuk PRU nanti. Termasuklah pemilihan calon dan lain-lain perkara. Jadi saya harap semua, yalah, semua ahli-ahli politik pada BN ni kita serah kepada kepada kebijaksanaan pimpinan. Saya ada wajib dah dapat kursi seat Rembau, mana nampak ataupun wajib dah itu, mana-mana seat? Ya, saya, yalah, orang parti ni kita diminta untuk pergi mana-mana pun kita pergi. Dah ada offer ke YB? Daripada macam-macam offer, banyak offer saya dapat. Berapa tempat YB nampak offer tu? Tapi yang offer tu ini pemimpin tempatan, yang buat keputusan ni pucuk pimpinan parti. So biarlah pucuk pimpinan parti buat keputusan itu, ya. Tempat tiga empat tempat dapat offer. YB masih mengekalkan diri di 9 ataupun balik ke Lembah Kelab? Balik ke Lembah Kelab? Bukan ke Lembah Kelab. Lembah Kelab. Saya terbuka. Terbuka. YB nak kisah balik ni sebab nak berubah tu macam mana? Adalah.